mengganggu suasana makan aja nih. Neng. Ya udah baca dong, siapa tahu penting. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal, Bang? Ah, bukan meninggal. Hah? Ini Pak Hendardi. Kenapa? Kecelakaan. Sekarang ada di rumah sakit Mulia. Astagfirullahaladzim. Ah, saya mau ke sana, mau nyusulin Neng ah. Lah, terus saya gimana? Saya ikut lah. Ya, biarin aja nih. Nih, Bang. Ya. Hey, Nur. Kasih ya, Bang. Makasih ya, Ses. Sama-sama, Pak. Urusan administrasi udah selesai. Ya, semoga aja Pak Hendardi dengan cepat ditangani dan selamat. Gue juga berharap begitu. Kenapa lo? Oma pengen pertunangan gue sama Gia segera dilaksanakan. Gue rasa lo harus segera nyari solusi buat ini. Kalau enggak, Indra bakalan jadi korban. Ya gue tahu. Gue juga lagi mikir caranya. Gue cuma hargai perasaan Indra. Gue tahu. Ini semua idenya Indra. Tapi ini hanya baik buat bantuin Gia. Gue gak bakalan bosan buat ingetin lo sekali lagi. Kalau sampai lo bikin kesalahan, lalu sakitin perasaan Indah, gue gak bakal segan-segan untuk ngerebut Indah dari lo. Tapi gue bosan denger lo ngomong kayak gitu mulu. Ada gak sih lo kata-kata lain? Sampai enak gue, tau gak? Meskipun aku juga terpukul dengan kecelakaan yang menimpa ayah, tapi aku gak boleh kelihatan lemah di depan Kak Tasya. Aku harus nguatin Kak Tasya. Halo, Indah. Bu Mary. Kamu lihat kan, sekarang apa yang terjadi kalau mulut kamu itu banyak bicara? Maksud Bu Mary? Maksud saya, karena kamu menceritakan ke bapak kamu soal keluarga kandung kamu, sekarang ayah kamu mengalami kecelakaan.